السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, yakni Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amin. Biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ta'ala yang berusaha, Tuan Pengerusi Masjid Kampung Kompok Baru yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Barisan IDK Masjid yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala. Mari kita sambung membaca kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Faqani, yang dikenali juga dengan Tuan Minal. Syarah bagi kitab Ummul Barahil oleh Imam Sanusi. Surat 193 bawah sekali. Masuk bawah perkara yang mustahil bagi para Rasul. Maka dengan terlebih awla, terlebih utama bahawa adalah ia bagi sofwahnya, iaitu bagi pilihan Allah Ta'ala daripada segala makhluk ini. Jadi yang lepas yang kita dah bahaskan, pilihan Allah Ta'ala ini maksudnya takdir Allah. Allah dah memang tetapkan sejak azali, sejak makhluk belum ada. Bukanlah pilihan Allah maksudnya Allah tengok dulu, Allah telik dulu, Allah bilik-bilik dulu, Allah uji dulu, tengok dulu, barulah Allah Ta'ala, oh yang inilah. Tak, bukan seperti pilihan kita, bukan seperti pilihan makhluk. Maksud pilihan Allah tu dah memang Allah takdirkan sejak azali, sejak makhluk belum ada. Baik, sebelum ni pernah saya dengar kenyataan untuk dipilih apa nama ni, berkorban diri, harta dan masa di jalan Allah ni, Allah Ta'ala telik 70 kali telik. Allah Ta'ala apa nama ni, tengok dulu 70 kali ditengok, kemudian baru dipilih, baru ditakdirkan untuk keluar jalan Allah, berkorban diri, harta dan masa. Contoh itu kan, dulu saya pergi di kenyataan begitu kan. Rupanya bila setelah semak oleh kitab, Allah Ta'ala pilih tu bukan begitu maksudnya, bukan Allah Ta'ala tengok dulu telik dulu, tidak. Sudah ditakdirkan sejak azali, sejak makhluk belum ada. Bukan makhluk dah ada dites dulu baru dipilih, tak. Tak sama dengan manusia. Contoh lain, sekolah, nak masuk sekolah sekian-sekian mesti ada pilihan dulu, tak semua orang boleh masuk sekian-sekian sekolah ni contohnya. Mesti keputusan peperiksaannya begini-begini, tak melepasi tak boleh masuk, yang tu dipilih. Itu pilihan makhluk, makhluk memilih, manusia memilih. Itu macam tu, diberi ujian, diberi peperiksaan, baru tahu, oh ini
kamu ni nampak pandai, rupanya kurang pandai. Ataupun, oh budak ni nampak macam kurang pandai, tapi rupanya pandai. Itu pilihan makhluk. Pilihan kita, Allah Ta'ala, pilihan Allah sudah ditakdirkan sejak azali. Baik sambung. Kena saya ulang banyak kali itu kenapa? Sebab dah banyak sangat orang sebut pilihan Allah tu seolah-olah Allah Ta'ala telik 70 kali telik. Allah tengok dulu 70 kali tengok. Macam-macam lah, ada yang kata 70 kali, ada yang kata berapa kali. Kemudian barulah Allah Ta'ala pilih, seolah-olah barulah Allah takdirkan. Sebenarnya tidak. Sudah ditakdirkan sejak azali. Azali apa? Makhluk belum ada. Makhluk apa? Masiwallah, selain Allah. Selain Allah apa? Ya, malam, siang, masa. Manusia itu dah memang makhluk. Jin, masa itu sendiri pun makhluk. Gelap, terang, apa semua itu makhluk. Masiwallah, barang yang selain Allah. Nak cakap banyak sangat. Jadi masyaallah, selain Allah itu semuanya makhluk. Allah khaliq, yang mencipta. Makhluk yang diciptakan. Baik, sambung. Dan katanya, dan menyembunyikan suatu daripada barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia. Ini sifat mustahil. Rasul itu menyembunyikan sesuatu yang disuruh sampaikan, disembunyikan. Mustahil lah. Ertinya jika lupa sekalipun, itu mustahil. Kerana bahawa lupa itu tiada harus, yakni haram atas mereka itu. Rasul-rasul tak boleh kita katakan dia terlupa pada segala hukum yang menyampaikan oleh mereka itu akan dia daripada Allah Ta'ala. Rasul dia mustahil lupa menyampaikan hukum. Alamak, ada satu hukum ni lupa lah sampaikan. Tak ada. Rasul tak begitu. Dan jika harus lupa atas mereka itu pada yang lainnya sekalipun. Ada apa selain hukum, ada nampak macam lupa, maka sesungguhnya lupa Nabi SAW di dalam sembahyang, tetapi dengan sebab ishtighal, iaitu terlalu sibuk hatinya dengan ta'zim, mengagungkan akan Allah Ta'ala. Kan ada hadis Nabi terlupa rakaat, apa nama, terkurang satu rakaat. Ada hadis Rasulullah sembahyang barakaat, saya tengok zuhur ke asar ke isyak. Jadi Rasulullah sembahyang 3 rakaat. Jadi ada seorang sahabat dah siap dah bersalam lagi. Dalam kitab Idamah Menuntut tadi disebutkan hadis tu. Dalam kitab Idamah Menuntut, masa tu bab apa ni, bab sujud sahwi kalau tak silap, bab lupa rakaat lah. Jadi sunat sujud sahwi. Jadi dibawakan hadis Rasulullah pernah satu kali sembahyang 4 rakaat dikerjakan 3 rakaat kalau tak silap lah. Jadi ada satu orang sahabat tanya, sahabat lain semuanya, seorang sahabat ni tanya, ya Rasulullah, adakah sembahyang memang dah dikurangkan rakaat? Jadi Rasul kata tak. Adakah engkau lupa? Tak. Sesungguhnya aku apa nama ni, kita bersaksilah, maksudnya engkau sembahyang 3 rakaat, kita sembahyang ni 3 rakaat. Lalu sahabat tanya, Rasulullah tanya sahabat-sahabat yang lain, betul ke? Betul. Betul ke? Betul. Rasulullah terus bangun berdiri. Masa tu belum sampai 1 minit lebih kurang. Dalam kitab Rasulullah tak sebut lah, dalam hadis tu tak sebut 2 minit. Tapi dalam kitab Idamah Menuntut tu dianggarkan masa tu berbual tadi tu kan, sahabat cakap adakah rakaat dah dikurangkan? Tak. Kemudian adakah kelupa? Tak juga. Jadi Rasulullah tanya sahabat, lebih kurang 1 minit, tak lebih lah. Dalam masa 1 minit itu Rasulullah kembali bangun berdiri, tambah lagi 1 rakaat. Tak ada usul, tak ada apa, berdiri terus ngadap kiblat, tak kira tun ihram, terus apa nama ni, tambah 1 lagi rakaat. Kemudian tahiyat akhir lah.
itu dalil yang kita ingin meruntut. Nanti ada masa insyaAllah saya bawakan lah. Cakap-cakap dia ni tak berapa apa nama ni kuat, ya? Bawa kitabnya tu tengok baca kan, lagi baik. Baik, lupa ni dalam sembahyang sebutan kitab. Baik, jadi lupa Nabi tu bukan sebab lupa teringatkan nak beli rumah mana ni, ya? Harga rumah semua mahal. Yang dekat dengan tempat kerja mahal. Yang murah jauh pula. Minyak pula, masa pula, perjalanan, ya tak? Jam sana, pergi jam, balik kerja pun jam. Pening kepala. Rumah yang mana nak beli? Yang cantik kecil pula, sempit. Yang besar tak renovate pula. Pening kepala kan. Jadi bila fikir tu lah, sembahyang pun fikir dah lupa rakaat contoh, contoh. Jadi Rasulullah, Nabi tak begitu. Lupa Nabi tu bukan sebab fikir dunia. Istighfar terlalu sibuk, hatinya sibuk dengan apa? Ta'zim akan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi apa nama ni, lupa Nabi dalam sembahyang itu maknanya sibuk mengingati Allah. Sebab kalau Nabi ada sifat lupa, nescaya nanti boleh dikatakan Nabi ni ada terlupa sampaikan hukum ni. Gitu. Jadi Nabi mustahil bersifat lupa. Rasul-rasul, Nabi-nabi mustahil bersifat lupa. Nampak macam lupa, tapi bukan lupa tu. Sibuk akan mengagungkan Allah Ta'ala. Dan kepada makna ini isyarat setengah mereka itu dengan katanya, iaitu setengah ulama, ya sa'ili an rasulillahi kaifa saha wassahu min kulli qalbin ghafilin lahi qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Artinya, hai orang yang bertanya daripada Rasulullah, betapa lupa ia, adakah Rasulullah lupa? Dan bermula lupa itu daripada tiap-tiap hati yang lalai lagi lahi. Lalai lah. Yakni lupa sesungguhnya telah gaib daripada tiap-tiap suatu oleh sirnya, rahsianya. Maka lupa ia daripada barang yang lain daripada Allah, maka ta'zimnya bagi Allah. Nampak macam Rasulullah tu lupa, Nabi-Nabi tu lupa, Rasul-Rasul tu lupa. Tapi bukan lupa, terlalu sibuk mengingati Allah Ta'ala, mengagungkan Allah, ya? Baik, masuk pada tajuk perkara yang harus bagi para Rasul. Dan adapun yang harus bagi segala Rasul itu, maka iaitu kata musannif, kata pengarang kitab, iaitu Imam Sanusi, wa yajuzu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalamu ma huwa minal a'radin bashariyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati kal maradi wa nahwihi. Artinya lebih kurang, dan harus pada hak mereka itu Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, barang yang ia daripada segala perangai manusia, sifat manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi, seperti sakit dan umpamanya. Boleh benda sakit itu tak tak apa nama ni, tak mengurangkan martabat kerasulan lah yang tinggi, sakit, ya? Tapi kalau dikatakan Nabi atau Rasul tu, Nabi tu sebelum dilantik jadi Rasul ataupun Nabi tu waktu kecil sama dengan koyok pucah cili, foto koyok pucah cili nyolong ngono, nyolong reni, tak boleh. Apa tu Ustaz? Bahasa apa tu? Jerman. Piramid kata bahasa Jerman. Jadi maksudnya tak boleh dikatakan Nabi atau Rasul tu waktu kecilnya macam budak-budak kecil yang lain, mencuri sana, mencuri sini. Tak, tak boleh. Itu kan perangai manusia. Itu manusia, perangai manusia yang membawa kekurangan pada martabat kenabian, martabat kerasulan. Tak boleh, mustahil.
Nabi-nabi, rasul-rasul terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Mencuri itu dosa besar. Jadi tak boleh, mustahil rasul-rasul ada perangai mencuri. Maknanya tak sama dengan budak-budak kecil yang lain. Sebelum dilantik jadi rasul dan selepas dilantik jadi rasul. Dan inilah bahagi yang tiga yang bergantung dengan segala rasul, iaitu barang yang harus bagi mereka itu, yang wajib atas setiap tiap mukallaf mengetahui akan dia. Harus ni maknanya mesti, boleh ada. Dan keluar dengan qaid a'rad, qaid a'rad itu sifat ketuhanan, taklah termasuk sifat yang apa nama ni boleh ada pada rasul tu. Sifat ketuhanan tak masuk sebab rasul tu makhluk. Maka tiada harus, ini haram atas mereka itu bersalahan bagi mereka yang menyesatkan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala pada menjadi atau menjadikan oleh mereka itu akan Sayyidina Isa, akan Tuhan mereka itu. Tak boleh. Wah, apa nama ni, dua golongan yang melampau. Satu yang kata rasul-rasul ni sama macam manusia biasa, sampai ke tahap masa nabi-nabi belum dilantik jadi rasul atau nabi-nabi waktu kecil sama dengan budak-budak kecil curi sana curi sini, itu melampau. Perangai yang tak elok, menyabitkan, menetapkan dosa kecil atau dosa besar pada nabi itu salah. Yang kedua pula, menyanjung tinggi sangat sampai mengatakan Nabi Isa tu Tuhan, salah satu daripada tiga Tuhan, anak Tuhan. Seperti mana ajaran Kristian mengatakan Nabi Isa tu anak Tuhan, salah seorang Tuhan lah. Tuhan ada tiga, dipanggil Trinity. Kita Ahlu Sunnah wal Jemaah berfahaman hanya Allah sahaja Tuhan, hanya satu sahaja Tuhan. Dan Allah Ta'ala tu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan apa? Tidak lahir daripada mana-mana ibu dan sebagainya. Dan tidak berkahwin. Kalau ajaran Kristian, Allah Ta'ala tu Tuhan bapa. Maryam, Siti Maryam tu Tuhan emak. Nabi Isa tu Tuhan anak. Kita Islam, agama Islam, Siti Maryam itu emak kepada Nabi Isa. Nabi Isa tu Nabi, makhluk. Allah Ta'ala tu Tuhan. Kenapa Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa suami? Itu mukjizat. Mukjizat. Bukanlah Allah Ta'ala kahwin dengan Siti Maryam dapat anak Nabi Isa. Tidak. Hati-hati. Kena ulang juga. Buktinya apa nama ni, orang terpengaruh, ada yang mengatakan rasul Tuhan. Ajaran sihat, saya ulang banyak kali, tak apa. Pasal apa? Biar tak terpengaruh. Ni pun ada anak-anak ni kan, adik-adik remaja ni kan. Ustaz terpaksa ulang, ni banyak kali Ustaz sebut tapi Ustaz ulang juga. Ajaran sihat tu yang sesat tu, yang baru-baru ni popular tu kan. Area masih gudang. Jadi sebab tu Ustaz ulang banyak kali. Jadi hati-hati dia punya ajaran tu. Kalau kita surah agama Johor, rasa macam baik, senang nak terpengaruh. Sebab salah satu ajaran dia tu mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Ada dalil pula tu. Saya tak ingat dalilnya apa. Quran hadis juga aku tak silap. Jadi hati-hati. Suatu penting kita ulang kaji. Adik-adik dan seragama kan, ni kuliah kat masjid ni bukan baru nak belajar. Tak, ulang kaji, ulang, perteguhkan, perdalamkan lagi supaya tak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Yang terbaru lagi daripada ajaran sihat kat Malaysia lah ni ceritanya ni. Yang apa nama dia lupa, tapi dikatakan Kaabah yang ada sekarang ni bukan tempat yang sebenar. Sebenarnya Kaabah sepatutnya ke tempat lain. Jadi macam-macam ajaran sesat yang ada sekarang ni.
Dan masalahnya ajaran sesat tak mengaku sesat. Kalau mengaku sesat senang. Dia pun yang pertama tak tahu yang dia itu sesat, atau yang kedua degil dan disampaikan kebenaran tak nak dengar. Apa punca? Salah satu punca lah, salah satulah puncanya memahami ayat Al-Quran dan hadis dengan pemikiran sendiri, tak merujuk kitab tafsir para ulama, tidak merujuk kitab syarah hadis para ulama. Hati-hati. Al-Quran tu betul, hadis tu betul, penafsiran tu yang salah, yang boleh jadi sesat pun macam tu. Kebanyakan ajaran sesat dalam Islam ni, tuan-tuan, dia bukannya tak guna Quran hadis. Ada yang tak guna Quran hadis pun ada. Ada yang percaya, tak percaya Quran hadis, ada. Yang percaya Quran saja hadis tak percaya pun ada. Yang percaya hadis saja Quran tak percaya pun ada. Yang lagi percaya Quran dan hadis, itu yang jadi masalah. Tapi penafsirannya tu, pemahamannya tu sendiri, itu yang orang banyak terkeliru. Dan ada sebab-sebab lain lah, sebab-sebab kewangan, wanita, pangkat dan sebagainya lah. Kau ikut ajaran aku ni, nanti aku bagi duit, itu di Australia. Kan? Bukan senang nak pergi Australia ni lah. Baik, jadi hati-hati. Dan hanya sahaja keluar sifat ketuhanan itu dengan qayyid ini kerana bahawa a'rad, persoalan itu tertentu, ataupun a'rad ni ialah sifat-sifat, sifat-sifat itu tertentu ia dengan sifat bagi segala yang baharu. Sifat-sifat yang baharu itu sifat makhluk lah. Tetapi masuk di dalamnya a'rad, sifat-sifat yang bergantung dengan malaikat, malaikah, maka sebab itulah diqayyidkan dengan katanya al-bashariyah. Ada juga yang baik, sifat-sifat yang baik, tapi yang nak disebutkan kat sini ialah sifat-sifat baik manusia. Yang ini a'rad manusia, sifat-sifat manusia, supaya keluar a'rad malaikah. Sebab nabi-nabi, rasul-rasul bukan malaikat. Kenapa bukan malaikat? Kan malaikat suci. Supaya mudah manusia ikut, sebab yang nak ikut ni manusia. Kalau malaikat yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan ajaran Islam, nanti manusia boleh buat alasan, alang kau senang, alang kau malaikat. Ya tak? Sekarang ni yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan ajaran Islam ialah manusia sendiri. Rasul itu manusia. Jadi tak ada alasan untuk tak ikut. Nak bagi alasan apa? Kau senang lah, kau kaya. Rasul tu pilih hidup miskin. Dua buah gunung, kata Islam lah. Gunung Ajiat namanya, menawarkan diri untuk menjadi apa nama ni, bekalan emas sepanjang hidup Rasulullah. Maknanya Rasulullah pergi mana, gunung tu akan ikut. Tak payah buat dompet, dompet pun tak muat. Gunung tu akan ikut ke mana Rasulullah pergi, nak belanja apa, cakap dia. Namanya Gunung Ajiat. Ada ke sah? Ada kat Mekah. Emas kan? Emas. Ustaz pernah pergi? Tak. Tapi confident sangat, guru saya pergi. Guru saya yang pergi, dan dia tengok sendiri, memang tanah emas. Pakal di Mekah tu tanah haram. Kenapa pergi tanah haram? Haram dibawa keluar tanah dalam Mekah. Dusur besar. Kalau tak, rata dah gunung. Kalau tak haram lah, tak, hukum tak haram, boleh bawa tanah muka tu, rata dah Gunung Ajiat tu. Sebab tu memang emas. Haram saya, haram. Dia sebut haram ni macam tak berapa nak takut sangat. Siapa bawa keluar tanah di muka, gila. Gila. Bawa takut. Sebut haram ni tak berapa nak takut sangat. Ya Ustaz, cubalah. Tak nak lah, bagus, jangan cuba. Jangan cuba. Jadi gunung dah tawarkan diri dah, aku ni jadi emas untuk ikut kau ke mana-mana kau pergi. Rasulullah tak nak. Rasulullah pilih nak jadi miskin. Kenapa?
supaya umatnya yang miskin dapat ikut dan tak beri alasan. Bolehlah kau kaya, aku miskin, macam mana nak ikut ajaran kau? Tak ada alasan. Rasulullah hidup dalam keadaan miskin. Jadi orang kaya pun boleh ikut, orang miskin pun boleh ikut. Jangan pula kaya, bolehlah kau miskin, aku kaya banyak duit, susah nak jaga. Jangan pula buat alasan gitu kan. Ada Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman. Sekali apa, dua dia punya kelebihan, satu kaya dan dua menguasai seluruh kerajaan di bumi. Seluruh kerajaan di bumi, maknanya binatang-binatang, manusia dan jin dikuasai. Dua pangkat raja lah. Raja tu bukan raja negara, sebuah negara je tak. Raja seluruh makhluk, ia raja manusia, raja jin, raja binatang. Apa nama ni? Kemudian yang kedua, kaya lah. Mempunyai kekayaan. Tapi beriman kepada Allah. Baik, sambung. Jadi tak ada alasan untuk kita tak taat perintah Allah. Baik, sambung. Yang ini a'rad manusia, sifat manusia. Rasul-rasul tu ada sifat manusia, supaya keluar a'rad malaikat. Rasul-rasul tak ada sifat malaikat lah. Seperti bukan mereka itu lelaki dan bukan perempuan. Malaikat ni sifat dia apa? Bukan lelaki, bukan perempuan, tak ada jantina, dan tiada makan, dan tiada minum, dan tiada tidur. Itu malaikat. Manusia ada makan, ada minum, ada tidur, ada nafsu. Dan makna basyariyatun itu sifat yang bergantung dengan basyarun, manusia lah. Dan mereka itu anak Adam. Anak Adam manusia lah. Dinamakan mereka itu dengan dia kerana zahir kulit mereka itu, kerana makna basyarun itu zahir kulitnya. Manusia lah sifat manusia. Maka telah lalu bahawa keluar dengan qayyid ini a'rad, sifat yang bergantung dengan malaikat. Diulang balik lah. Maka tiada harus, ini haram bagi mereka itu a'rad, sifat-sifat yang bergantung dengan malaikat. Khilaf bagi ahlul a'rad yang jahil pada sangka mereka itu bahawa Rasul itu ada ia bersifat dengan segala sifat malaikat. Ada orang Arab yang mempercayai Nabi-Nabi, Rasul-Rasul itu bersifat malaikat. Tidak. Maka tiada makan dan tiada minum, dan hendak menyampai oleh mereka itu dengan demikian itu kepada menafikan risalah daripada Nabi SAW. Tujuannya apa? Nak menafikan kerasulan. Nak menafikan kerasulan Nabi SAW. Seperti barang yang menghikayat akan dia oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu berfirmannya, A'udzubillahiminasyaitanirrojim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Sadaqallahul 'adzim. Artinya lebih kurang, dan berkata mereka itu, akulah bagi rasul ini memakan ia akan makanan dan berjalan pada segala pekan, segala bandar. Suratul Furqan ayat 7. Dia merendah-rendahkan pula, apa Rasul macam ni, makan, jalan dekat pekan-pekan tu bandar lah, yang jalan kat pasar tu semua. Manusia boleh lah makan. Dia merendahkan pula. Kata orang bukan Islam lah tu, orang kafir yang nak menafikan kerasulan, menafikan risalah. Kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi, allati la tuaddi fi maratibihim, artinya segala perangai sikap yang tiada membawa ia kepada kekurangan pada martabat mereka itu. Rasul-rasul boleh bersikap manusia yang tidak mengurangkan martabat kerasulan. Jadi bukanlah semua sifat manusia itu ada, termasuk yang jahat, tak. Seperti segala perkara yang mencederakan dengan maruah. Bahasa Melayu maruah, kalau bahasa Arabnya muru'ah. Maruah lah. Dan ketiadaan selamat daripada tiap-tiap barang yang meliarkan tabiat. Tabiat yang tak baik lah, yang jahat. Dan tiap-tiap barang yang mencederakan dengan hikmah bi'sah, iaitu kebangkitan.
kebangkitan apa? Kebangkitan Rasul, mereka itu, dan iaitu menunaikan segala syariat dan kabul menerima segala umat bagi mereka itu. Dan masuk di dalam yang demikian itu makan di jalan, Rasul-Rasul tak makan di jalan, makan di rumahlah, tempat yang tertutup. Dan pekerjaan yang hina, Rasul-Rasul tak buat pekerjaan yang hina, jadi pecacai kalau tak. Dan tiada sempurna akal, Rasul-Rasul tak ada gila, Nabi-Nabi Rasul-Rasul tak ada yang gila. Dan tiada sempurna cerdik, tak berapa pandai, tak ada, kena tipu orang, tak, tak ada. Dan tiada kuat ijtihad, apa nama ni, dia punya ijtihadnya tak kuat, penetapan hukumnya tu tak kuat, tak ada. Dan hina bapa, bapa ni orang yang hina, tak ada. Dan perzina ibu, tak ada, dia Rasul-Rasul bukan yang golongan yang berzina. Dan kasar tabiat, perangai ni kasar, tengking-tengking orang apa, tak, tak ada. Rasul-Rasul bukan begitu. Dan berat lidah, susah nak cakap, tak, pemalu sangat sampai nak menyampaikan kebenaran, apa nama ni, berat lidahnya, tak boleh cakap, tak. Dan penyakit sopak, penyakit kulit, tak ada. Dan juzah, penyakit kusta, tak ada. Dan umpama yang demikian itu, penyakit yang terlalu hina lah, Nabi-Nabi Rasul-Rasul tak sampai ke tahap itu, tak, tak boleh, mustahil bersifat dengan perkara-perkara yang merendahkan martabat kerasulan dan kenabian. Kata Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala, dan jangan kita berpegang kepada barang yang disebutkan, perkara yang disebutkan akan dia oleh segala yang jahil, yang tak tahu atau yang bodohlah, mu'arrakhin dan mufassirin, daripada mensifatkan mereka ini, mereka itu mufassirin dan mu'arrakhin itu akan setengah daripada anbiya itu dengan kekurangan yang tiada patut pada hak mereka itu. Kita jangan terpengaruh dengan cerita-cerita tentang anbiya, nabi-nabi yang terlalu melampau, seperti hikayat Nabi Ayub, dan kisah Nabi Allah Daud dan Nabi Yaqub dan Shu'aib dan lainnya. Kena simak balik. Maka tiada seperti barang yang dihikayatkan, yang diceritakan, yang masyhur, popular pada orang yang jahil itu, orang yang bodoh itu, orang yang tak tahu itu. Maka tiada harus, ini haram kita iktikadkan, percaya, yakin dalam hati seperti kata mereka itu. Jangan percaya. Hanya Allah balak pada Nabi Ayub itu kudis cacar jua, kudis yang kecil, yang yang apa nama, yang biasa je, bukan puru besar, bukanlah kudis yang terlalu besar. Dan Nabi Yaqub itu bukan buta, sebenarnya hanya berselaput air matanya, hanya selaput, sebab lama berteriak juga. Berteriak ni, bahasa patah ni, dia sama macam Kelantan, teriak-teriak, Kelantan kata teriak ni, nangis. Pak budak kecil ni teriak je, tak tahulah betul tidak. Itu saya nganjuk je lah, dulu apa nama ni, dan Yusti nampak macam jodohnya Kelantan, oh tak, bukan jodohnya lain. Letak pasir juga Selatan tu kan, pak budak kecil ni teriak kan, teriak maksudnya apa? Nangis. Nangis. Ini, ini kitab ni, Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani. Fattani tu Thailand lah, Melayu Thailand, ulama Melayu Thailand, dah dekat Kelantan. Jadi bahasa dia tu hampir sama dengan Kelantan. Teriak. Apa maksud teriak? Nangis. Jadi Nabi Yaqub bukan buta, hanya selaput air mata sebab lama berteriak juga. Bukan kalau kita berteriak tu jerit, jangan jerit kan, budak, ada budak kan, kalau dia kalah, tak apa lawan, jerit kan, budak. Macam istri saya ngajar tadika, wah, dia kalau boleh main, gurau,
dah gurau lama-lama, dah boleh. Jadi dah sakit, memang pukul-pukul lelaki kan, pukul pap-pap-pap lama-lama dah sakit, dah sakit nak balas tak dapat, ngapuk ni, tu berteriak jerit ni kan. Baik, jadi berteriak bangsa kat sini maknanya menangis. Nabi Yaakob bukan buta, sebenarnya hanya berselapur air mata sebab lama berteriak juga, jadi nangis. Nangis kerana Allah lah, bukan nangis kerana putus cinta. Awek dia lagi nangis kan. Mana tak? Ada sini yang putus cinta? Ada tak adik? Ada yang putus cinta? Kecil-kecil cinta janganlah. Kalau dalam pun mak ayah lagi beli je tak? Tentang sunat pun perlu, bukan-bukan sini, tempat lain Ustaz tak sebut, sini baik, sini dah sunat semua Alhamdulillah. Baik, jadi Nabi menangis kerana Allah. Kita tanya diri kita, pernah tak kita nangis kerana Allah? Nangis kerana lain tu tak apalah, bukan memang jangan nangis sebab lain. Sakit sangat nangis tak apa, tu sakit luaran, sakit hati pun nangis tak apa. Kata orang motivasi itu satu terapi. Jangan dihalang nangis tu, biar dapat apa nama ni, melegakan hati. Tapi jangan lama sangat, lama sangat sakit. Jangan banyak sangat nangis. Pernah tak kita nangis kerana Allah? Ya Allah, nangis kerana diri sendiri ke? Ya Allah, aku ni banyak dosa. Ya Allah, kalau aku mati malam ni, ya Allah, keluar masjid ni kalau aku mati meninggal dunia, ya Allah, banyak dosa aku yang mengampun kerana ya Allah. Dosa yang aku tahu benda tu dosa, dosa yang aku tak tahu tu benda dosa. Mana dosa, mana tak dosa pun aku tak tahu, ya Allah. Ya Allah yang memberikan ini. Satu, tak tahu ni dosa ke tidak. Yang kedua, tak tahu ni dosa besar ke dosa kecil. Ya Allah, itu pun aku tak tahu, ya Allah. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, cuba tuliskan. Ni dosa, ni pahan. Cuba tulis. Itu kalau kita tahu ni dosa ni pahala. Tak tahu ni dosa tak. Tak tentak. Mana boleh main agak-agak tak? Kena tahu. Nak tahu macam mana? Belajar. Kena belajar soal agama. Dia mungkin tak banyak. Ada beberapa perkara ni dosa besar. Derhaka ni berapa dosa. Derhaka apa? Bahasa dalam Al-Quran, ufin. Ufin tu apa tadi tu? Itu lagi lah. Nak pergi kedai ya? Mak ni lagi panjang. Dia pasal ada dia budak dia lain sikit kuliah ni. Minta maaf dulu masa ustaz kecil-kecil ni, saya cerita lah pengalaman tuan adik-adik. Dulu ustaz pun ada pula, pernah juga ibu ustaz dulu kan suruh. Masa tu adik ustaz masih kecil. Ustaz umur 7 tahun baru dapat adik. Jadi adik tu kecil lah, dah kena salinkan pampers, kena buat susu. Jadi selalu ustaz yang suruh. Jadi ustaz kata, alah si kita je kena buat, dah lain tak ada. Nanti dah besar, ibu ustaz 7, nanti dah besar adik kau pula yang tolong kau. Ya 7. Satu lagi, ibu ustaz dulu pernah banyak kali juga lah, Din tolong pergi kedai, nama Ustaz Aidil. Din tolong pergi kedai ni beli ni. Alah, masa tu masa nak tengok cerita kartun tu lah, baru start tu lah, cuba pergi kedai. Nah dulu TV kena ada one time. Sekarang YouTube bila-bila. Bila-bilanya tu bukannya bila-bila nak tengok, baru tengok tak, 24 jam tengok ni. Dek kerana boleh tengok bila-bila, 24 jam dia tengok. Lagi cuti sekolah, sampai mata panda jadi ni. Jadi dulu bila ustaz kena suruh macam tu, pergi kedai, dalam hati ustaz terfikir satu kali. Kalau kita dapat masuk syurga, cerita kartun ni terlepas kat dunia, boleh tengok kat akhirat kan? Boleh. Sebab masa tu surah agama, ingat ni, kat syurga ni apa-apa boleh dapat. Nak apa-apa boleh dah dapat. So kalau nak tengok cerita kartun yang terlepas masa nak beli barang ibu tu kan, boleh lah, boleh lah. Takkan tak boleh. Alhamdulillah lah. Kalau macam tu, tak apa. Beli apa?
ya tak? Itu salah satu cara dah nak lembutkan hati kan. Dia memang masa nak tengok cerita tu dah mula tu lah, nak buat itu, buat ini kan. Tapi kita dah belajar tauhid, dah belajar tentang syurga, neraka. Syurga tu kita nak apa-apa semua dapat. Apa yang kita nak kat dunia ni tak dapat, dekat syurga dapat, boleh dapat. InsyaAllah. Tapi syaratnya mesti berusaha lah masuk syurga. Salah satu cara nak masuk syurga tu taat ibu bapa. Taat ibu bapa. Baik, sambung sini ya. Dan Nabi Syuaib itu demikian juga, sambung ya. Atau dikata buta itu kemudian daripada menyampaikan risalah kepada mereka itu, maka tiada mengapa juga. Boleh juga dikatakan buta tetapi selepas menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Islam, itu tak apa. Adapun yang tiada membawa kepada kekurangan bagi manusia, maka tiada cedera pada hak mereka itu, kerana mereka itu manusia bukan Tuhan dan bukan malaikat. Maka barang yang harus bagi manusia nescaya harus pada mereka itu. Boleh makan, minum, buang kecil, berkahwin dan sebagainya, macam manusia, supaya manusia mudah nak ikut. Dan dimisal, dibuat contoh oleh musannif dalam kitab Umul Balaghah, iaitu Imam Sanusi, akan yang harus itu, benda yang boleh. Harus ni bukan mesti, kita haruslah, kita mestilah, tak. Harus ni maksudnya boleh ada sifat tu. Dan boleh tiada. Dan dimisal oleh musannif akan yang harus itu, kalau yang harus ni yang boleh ada dan boleh tiada itu, dengan katanya kan marati wa nahwihi, artinya seperti sakit dan umpamanya. Contoh sakitlah, nabi-nabi, rasul-rasul boleh terkena sakit. Rasulullah sendiri pernah demam. Lalu macam mana baca surah 3 kul? Kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad, hingga akhir kul a'udzu birabbil falaq, hingga akhir kul a'udzu birabbin nas, hingga akhir kan. Salah satu surah-surah penyembuh kan. Dan setengah dia macam bapak mertua saya tu, Cik Abdul Rahman, selalu baca ayat-ayat Al-Quran penyembuh. Dia kata dulu sini ada kawan dia kat kopok ni, cuma tak tahu ada lagi ke tak. Siapa tak nama kawan Nabah tu, dia apa nama, pencin apa nama ni, custom apa tu, jamatan kimia, punya ada kawan sini pun tak tahu ada lagi kat sini ke tak, tinggal sini lagi ke tidak. Jadi dia ikut. Baik, jadi bapak umur saya ni suka tengok apa nama ni, buku kitab yang ada penyembuh dalam Al-Quran, ayat-ayat penyembuh. Jadi dia tahulah beberapa ayat Al-Quran kan, untuk menyembuhkan apa-apa penyakit. Baik, sambung. Dan setengah daripada sakit itu pitam, pingsanlah, maka iaitu harus atas mereka itu, boleh. Bersalahan gila, bersalahan ni maknanya tak sama, tak boleh. Gila tak boleh. Dan mabuk, mabuk tak boleh. Pitam tak apa, kan? Pingsan. Dan lainnya daripada segala penyakit yang memberi cedera, maka tiada harus atas mereka itu, haram. Tiada harus ni maknanya haram lah, mustahil lah atas mereka itu. Dan umpama sakit itu seperti makan dan minum dan tidur. Contoh selain sakit tu yang sama dengan sakit makan, minum dan tidur. Tetapi dengan mata mereka itu, tidur tu, rasul-rasul, nabi-nabi tu tidur dengan mata. Maksudnya apa? Tiada tidur dengan hati mereka itu. Hati rasul-rasul, hati nabi-nabi tak tidur. Mengingati Allah, ya Allah. Kita berjaga pun hati tak ingat Allah. Begitulah saya lah, ustaz kita pula. Dalam sembahyang pun hati tak ingat Allah. Rasul tidur pun hatinya ingat pada Allah. Mata je tidur, hatinya ingat Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan demikian lagi tiada cedera. Tiada cedera dipenjarakan mereka itu. Macam mana sebut pasal sembahyang tak ingat Allah Ta'ala kan? Macam mana cara nak mengingati Allah dan sembahyang? Salah satu caranya kena tahu makna bacaan dalam sembahyang. Daripada takbiratul ihram sampai beri salam. Ya tak? Inilah tahu sikit-sikit.
takbiratul ihram Allahu akbar Allahu besar. Kemudian doa iftitah. Apa makna doa iftitah kan? Jadi mulut baca doa iftitah, kepala tu fikirkan maknanya. Al-Fatihah. Kalau susah nak hafal makna Al-Fatihah, ada lagu makna Al-Fatihah. Kan? Macam mana lagu ni tu? Segala pujian tu. Kan kalau ustaz teruskan kan nanti nyanyi pula. Ni kuliah ke nyanyi ustaz? Nanti balik tengok YouTube semasa ada handset kan. Budak sekarang suara rendah ada handset. Ada handphone. Buka lagu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kan. Sampai habis. Allah tu lagu budak kecil. Habis dengan lagu tu lah dapat tahu makna Fatihah. Hafal. Kalau tak kerana lagu tu, tak hafal makna Fatihah sampai tua nanti. Ya tak? Apa salahnya? Alah, lagu rock boleh dengar. Lagu apa? Bikin pak boleh dengar. Takkanlah lagu makna Fatihah tak boleh dengar. Supaya apa? Tapi jangan pula sembahyang tu baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim dia nyanyi dalam hati jangan pula begitu kan. Payah juga kan. Jadi sekurang-kurangnya tahulah makna bacaan dalam sembahyang tu, dapatlah memandu hati tu supaya ingat Allah. Kalau tidak, jadi macam burung kakak tua. Kenapa tak punya burung kakak muda kan? Kenapa burung kakak tua? Tak tahulah. Kecil pun burung kakak tua, besar pun kakak tua. Burung kakak tua dia boleh cakap, tapi dia tak tahu mana yang dia cakap. Kalau contoh satu orang tuan dia, dia ajar assalamualaikum. Orang datang, assalamualaikum. Orang Islam datang, dia beri salam, assalamualaikum. Orang kafir datang pun, assalamualaikum. Itu sama. Okay? Dia tahu suka. Mudah suka. Jadi kalau sembahyang tak tahu makna sembahyang, macam burung kakak tu. Tu yang hati tu, pemikiran tu fikir lain. Ni lepas ni nak main apa kan? Ni cuti sekolah ni, esok nak cuti lagi. Kasut basuh tu. Kasut hitam semua basuh. Sejak beli, sejak beli sampai habis sekolah. Hitam kasutnya. Kotor pun memang hitam. Kalau dulu putih memang nampak. Tak basuh ni kasut ni. Kasut dah hitam, tak basuh. Baik, jadi salah satu cara nak mengingati Allah dalam sembahyang, tahu mana bacaan dalam sembahyang. Nanti apa nama usahakanlah untuk cari maknanya. Cukuplah pada ni tuan-tuan, minta maaf campur-campur sikit nasihat untuk adik-adik. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk kesayangan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat tawbin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Kursi simpan. Thank you.